kita mau ke Taman Mini hari ini lewat gerbang 3. Ini Taman Mini udah baru ya. Tuh langsung kita lihat ada keong mas. Gate-nya juga udah baru, bagus. Oh ya, hari ini tanggal 6 Mei 2023. Kita bisa langsung jalur khusus Kris atau link aja Dana, karena kita udah beli sebelumnya di linknya Taman Mini untuk beli tiket. Jadi nanti tinggal di scan. Tiket mobil, scan, termasuk orang. Ada 5. Ada 5. Berlima nih geng. Ini ada Bumi, kita absen dulu yuk. Ada Bumi. Ada. Ada Langit. Ada. Ada Bintang. Ada. Ada Buncin. Mendidi. Kita mau ke Taman Mini. Sudah ada tiket ya? Sudah. Tiket masuk mobil. Tuh ada yang mas. Ruang terbuka hijaunya bagus banget sekarang Taman Mini. Ada rumah apa? Bisa buat piknik. Keren banget. Nih kalau pagi-pagi bisa parkir di sini. Kalau nggak parkir di sini harus ke gedung parkir yang di sana. Kita nggak bisa putar-putar Taman Mini ya, pakai mobil. Jadi harus kecuali kalau mobil elektrik boleh. Atau sepeda atau yang nggak bermesin. Nah itu Vespa yang elektrik. Kita mau naik kereta gantung. Harga tiketnya Rp50.000 per orang untuk kereta gantung. Masing-masing bawa satu. Ayo, let's go. Ini tiket kereta gantung Rp50.000 per person. Wow, tuh kereta gantungnya kayak gitu tuh. Kita masuk kereta gantung. Sudah disobek. Bi, kita ada di mana, Bi? Kereta gantung. Kereta gantung. Pegangan, guys. Lucu. Kita di atas. Aduh, kita di atas. Emang gak takut? Ada yang gak takut? Iya, ini biasa ada. Aduh, dia takut. Jadi entuh. Ih, ini takut tau. Takut tinggi banget. Wow. Ini kayak suatu tembakan. Ini kayak apa namanya? Rumah baal. Bi, itu kok kayak Disneyland sih, Bi? Tuh lihat tuh. Disneyland. Itu lihat tuh, yang jauh gitu. Mana sih? Oh, itu istana boneka. Istana boneka di Ferris Wheel. Eh, bener takut ya? Seru tau? Enggak takut. Oh, ya bonai. Kayak gini, kayak gila. Tuh, ada orang lagi. Ada. Anjungan Sumatera Utara. Sumatera. Rumah apa ini, Bi? Rumah gadang. Bukan. Gadang ini Sumatera Barat. Pulau-pulau nih. Kalimantan mana? Kalimantan sebelah sini. Sumatera mana Sumatera? Oi, jangan, Bi. Toraja. Ya, Bibi mah pegangan. Enggak pegangan. Enggak jadi deh. Kita pulang deh. Kita langsung turun. Kita langsung turun aja bisa enggak? Lompat ke air. Oh ini Sulawesi nih. Sulawesi. Ini Papua. Ini Papua. Ini Halmahera. Maluku, Halmahera, Ambon. Ada NTT, NTB. Di sana ada Bali. Sana Pulau Jawa. Itu yang ada cage-nya itu Taman Burung.
Pasola, tradisinya Pasola. Istana boneka. Oh, itu dia tuh tempat berenang. Iya, ada tempat berenang. Nih Papua nih, anjungan Papua. Kita udah sampai Papua. Nah, itu kalau di Papua nama kapalnya Kole-Kole. Itu terbuat dari satu tuh kapalnya. Itu terbuat dari satu kayu utuh, satu kayu biasanya kayu kelapa utuh. Dicowak gitu terus dipasang di Papua. Kita udah sampai nih. Goyang-goyang. Goyang-goyang, guys. Tolong, kita mau pulang aja. Siapa yang mau pulang aja? Enggak ada. Ada, berani semua? Berani. Masih berani, Pak. Ini masih berani. Masih berani, Pak. Enggak takut, aman. Naik lagi. Halo, jadi kita ada di kereta gantung keliling-keliling buat ngelihat taman mini dari atas, dari view atas gitu ya. Jadi kelihatan semua anjungannya, terus peta yang ada di danaunya, terus ada kita mau ngelihat dari atasnya taman mini, ya naiknya kereta gantung. Yang terlihat signifikan di renovasi itu RTH ya, ruang terbuka hijaunya jadi banyak banget. Katanya kereta hantu. Tadi udah ditembak Bumi, terus topinya Bumi hilang, jatuh ke bawah. Aduh, kesian banget. Ini tadi lewat kita gini loh, jatuh, lihat sini. Nah, lihat sini nih loh tadi, kebawa angin. Ya kan, Bumi sih. Ya, tiba-tiba ilang. Ada lagi. Itu beda. Gak ada ya. Di mana? Oh, di jatuh sana, Bum. Oh, itu terbang. Topinya. Apa sih? Ada yang aduh, sian banget. Aduh, ada hilang. Wah, terbang. Wah, terbang. Kita perjalanan menurun. Kita selamat semuanya. Alhamdulillah. Dia udah menggelar lapak tuh. Tuh ada yang udah piknik tuh. Nanti kita juga piknik bisa. Kita piknik dulu, geng. Terima kasih, Bapak. Ada setelah naik kereta gantung kita bisa lihat ada banyak souvenir nih. Souvenir taman ini. Ini Candi Bentar ya. Ini Candi Bentar ya, salah satu spot buat foto-foto juga bagus. Kita ada di mana nih? Oke, lokasi Anda di situ. Kita ada di Taman Museum Indonesia, berarti kita mau itu kan tadi udah kita kereta gantung. Di kereta gantung kita di sana. Itu tempat stasiunnya, ini tadi yang peta Indonesia yang di danaunya itu. Terus itu anjungan-anjungan. Nanti kita akan muter-muter dari sini. Dulu kan Dedi keretanya ini, Bi. Oh, ini sejarah bangsa kita. Relief Baluarti kiri, Relief Baluarti selatan. Ini shuttle nih. Kalau naik ini bayar berapa? Oh, free. Antrinya di mana? Di sana ya? Oke. Okay. Free naik shuttle. Antrinya. Tuh. Antrinya di sana ya. Ada haltenya. Tuh, kalau mau pakai shuttle kita harus antri itu, ikut line-nya tuh, line-nya. Terus ini kita rute jalur selatan. Kita rutenya rute jalur selatan ya, Bi. Ini dari Jakarta ke Cikampek, ke Cirebon.
Purwokerto, Jogja ke Solo ini, Bi. Tuh ada naik kereta tuh. Dek, jangan jauh-jauh naik keretanya. Jadi setelah renovasi Taman Mini ini, nggak ada lagi yang mobil boleh muter-muter di Taman Mini. Jadi Taman Mini itu lebih green. Semuanya pakai mobil listrik atau kendaraan listrik atau bahkan sepeda. Jadi kita naiknya ini nih, shuttle free, gratis. Shuttle elektrik ya ini ya, Pak? Ya. Baterai, pakai baterai. Semuanya memang nggak boleh masuk pakai mobil ya, motor juga nggak boleh ya. Kecuali rombongan ya, pakai bis itu kan berapa bis itu? Boleh. Karena mereka banyak, kita nggak bisa nampung. Nggak bisa nampung. Tapi mobil listrik boleh ya? Mobil listrik boleh. Motor listrik. Listrik, motor listrik boleh bebas. Apa jalanan? Yang ngetem. Ngetem itu apa? Ngetem itu berhenti dulu nungguin penumpang. Kamu nggak pernah naik angkot sih. Tentang di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat menikmati mobil wisata angkutan keliling Taman Mini. Kami ingatkan kembali pemberhentian akhir di Taman Burung. Pemberhentian akhir di Taman. Kita di mana nih, istana anak-anak? Bintang satu. Sini anak-anak foto. Terima kasih. Tanah anak-anak nih, ada menghadirkan water park. Oh, ini gantinya Snow Bay, ada di sini, nanti di belakang sini. Tadi kita lihat lewat kereta gantung ada di belakang istana anak-anak. Jadi isinya kayak cuman kolam renang. Itu ada tempat makan. Ke istananya tuh, di dalamnya ya kayak cuman tembok ada gitu. Tempat makan. Tuh, sendang sejodoh. Selamat siang Bapak Ibunya yang baru bergabung. Sebelumnya saya jelaskan kembali, perhentian terakhir mobil ini di Taman Burung. Titik akhirnya Taman Burung. Tiketnya Rp30.000 per orang. Oke, kita mau masuk. Ada apa aja di Taman Burung? Ya, transit dulu di Taman Burung. Transit terakhir di Taman Burung. Turun dulu. Iya, turun dulu di Taman Burung. Si burung putih. Wih, bagus ya matanya biru gitu. Burung dari Indonesia Barat masuk, dorong. Oh, itu burung ya. Dan biru. Tuh ada merak tuh. Halo, kabur dia. Jadi di rumah burung ini nggak boleh kasih makan burung ya, karena semuanya sudah dikasih makan. Pengunjungnya nggak boleh ngasih makan burung. Tung deh, biar dia. Lang. Itu tadi ada bapak, itu ada bosnya. Jadi kita tadi dari sana tuh, guys. Gede banget tempatnya. Oh, ini kalkun. Selamat tinggal Taman Burung. Dadah. Burung-burung cendrawasi, burung merak, burung banyak, burung banyak. Iya. Tadi gede-gede. Burung gede-gede. Iya. Terus warnanya ada yang warna. Goyang-goyang cari tai. Boleh diapain ada. Boleh diapain aja. Tapi nggak boleh dikasih makan karena udah ada makanan. Wah, kita ngelewatin jembatan Ampera. Bumi menemukan pesawat. Sayapnya. Waduh, ini dia pesawatnya.
Lu udah pernah naik pesawat terbang belum? Belum. Ya, kita naik ya. Jadi ini toiletnya, toiletnya tuh kayak pinggir danau gitu, bagus banget. Tapi ada satu masalah nih, ini udah weekend kan, orang rame, tapi dikunci, nggak bisa dibuka. Pun untuk yang difabel sama yang perempuan juga sama. Waduh, kok dikunci ya? Padahal tertulisnya di situ toilet umum. Akhirnya kita sampai ke Papua, ujung Indonesia. Dia pura-pura jadi patung, guys. Ayo, ngevlog itu pakai HP-nya Dedi. Tuh, rumah pohon. Kita masuk ke kampung suku Dani. Itu rumah-rumah Honai. Ini panggang batu. Oh, ini ada dozer. Kalau di Papua namanya dozer. Rambutnya kayak mie. Boleh dipegang.